Pagi hari Sabtu jam 11 kurang 20 ya. Kita lagi habis dari resto kepiting dan itu ikon oleh-oleh dan makanan khas dari Balikpapan yang semua orang pasti kenal, dan Dito. Nah, ini kita mau sambil nunggu dan Ditonya disiapin karena kita take away. Kita mau ngopi-ngopi. Di mana nih kita ngopi-ngopi? Yang kayak ada kopi. Nah, ini saya masih bersama Bro Adi. Siap. Orang asli. Orang asli pribumi. Yang udah berapa tahun di sini tinggal? Dari lahir. Dari lahir. Kita mau ini jalur apa sih namanya? Jalur apa sih? Jalan raya utama apa ini? Jalur yang mau ke arah airport, ke kota ya? Kota. Nah, ini patung Rawan Hidayat nih. We love Balikpapan. Wih, cakep. Itu nama jalannya. Oh, ini nama jalannya nih. Jalan Jenderal Sudirman. Wow, udah kayak di Jakarta ya. Ini kita setelah dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Udah 5 hari nggak terasa di Balikpapan. Ada call duty lagi di telepon, di WA sama presiden director dan managing director, disuruh pulang Jakarta karena persiapan di Jakarta, ada kerjaan lagi sama rencana sebentar lagi mau hari ulang tahun YSK Aviation yang ke 13 ya, rencana tanggal 23 Agustus 2023 di Cengkareng, California. Nah, suasana kota Balikpapan apa ya, nyaman-nyaman aja ya, karena kondusif lah, ramai tapi juga nggak ada macet panjang. Wah, masyarakatnya berkegiatan tuh apa, lancar aja gitu. Kalau hari Sabtu gini anak sekolah libur ya. Kalau di Jakarta sama lah kayak di Jakarta, anak sekolah libur. Tapi di beberapa daerah di provinsi lain kayak Jawa Barat, hari Sabtu masih masuk anak sekolah, liburnya hari Minggu aja. Nah, ini sepanjang jalan ini kita bisa menemukan berbagai macam masakan ya, restoran juga ada. Jadi banyaknya karena Balikpapan juga ada di sisi laut, kulinernya itu kayak semalam kita makan tuh ada kepiting lagi, ada kue ikan kue, macam-macam seafood lah. Bagi mereka pecinta seafood, wah, makan enak-enak aja. Tapi yang gak suka seafood juga ada pilihan lain, makan ayam. Cuma kalau datang ke sini harusnya makan di seafood ya. Nah, kita mau ngopi dulu ini di mana nih kita ngopi ini? Di Indomaret ya, di Indomaret? Ah, ya boleh lah. Kita nge-rest di Indomaret sambil ngobrol-ngobrol. Sambil nunggu kita nanti balik lagi ke resto dan itu. Ciao-ciao.